Cara cara untuk start gunakan JGrex. Okey, so kalau dah install, cari ikon JGrex. Okey, buka. Okay, so dia akan keluar paparan JGrex yang macam ni. So macam mana nak start? Okay, kalau dia ada suruh update, okay, so jangan update eh, tak perlu update. Just close je. Okay, untuk mulakan buat kerja yang baru punya, gunakan JGrex. Pergi pada menu file. Pilih pada new. Dan pilih pada Java. Okay, selain pada Java, kita juga boleh gunakan JGrex ni untuk buat C boleh, C++, buat Python boleh. Okay, tapi kita just guna yang ni lah, okay, untuk Java. So, kalau kita pilih New Java, okay, kita akan dapat satu paparan yang baru lah.